akhirnya si XRC 2022 ini bisa dilaksanakan. Seru banget, kayak lagi bikin offline-offline event pada umumnya. Cuman yang bikin acara ini spesial adalah karena 95% teman-teman yang bantu bikin acara ini adalah alumni volunteer-nya Revoyu. Mulai dari bikin eventnya mau kayak gimana, terus acaranya, career booth, sampai yang ngisi. Mulai dari speaker di career booth, terus jadi moderator juga, MC dan sebagainya, itu alumni Revoyu semua. So very very proud to see this. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak alumni yang akan give back to the community, contribute lagi, dan bisa saling network to open up many future opportunities. Kita dari Revoyu Community, dan hari ini sukses banget acaranya. Kita ngelihat ada antusias dari penonton. Ini salah satu kerabat kita yang dari audience. Kesan-pesannya? Yes, pecah banget sih. Definitely bisa dapat insight dari speaker yang mantep abis. Karena gue sales, mainnya sama sales-sales doang. Terus bisa kenal sama DM, product manager, data analytics, dan lain-lain. So, seru abis acaranya. Inti dari acara yang community buat ini adalah untuk kita ngembangin network kita dan juga belajar dan dapat insight dari alumni-alumni yang udah berpengalaman dan juga udah jago di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, untuk itu, stay tune ya untuk acara community selanjutnya dan tetap semangat. Kenalin, nama gue Doni dari Niaga Oster. Gue di sini sebagai pembicara sebenarnya, karena salah satu instructor juga di Revoyu. Basically, this event is amazing, guys. Gue harap ini akan terus berlangsung karena ini adalah salah satu wadah dari semua alumni, juga instructor dan semua stakeholder supaya kita bisa ketemu, kenalan. Yang serunya sih di situ ya, karena seru juga gue bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua. So, gue juga berharap Revoyu Community ke depan bisa mengadakan event-event serupa, juga bisa bikin event yang lebih besar lagi, karena community pasti akan jadi lebih besar. So, I believe you guys can do it. Thank you. Kita berdua hari ini datang ke acaranya Revoyu, dan kalau aku sendiri seneng banget, seru banget, jadi bisa ketemu yang lain. Terus ketemu teman-teman kita juga yang ternyata kerja di Revoyu, dan banyak informasi juga yang ada di sini. Aku juga ngerasa bahagia ya di sini ya. Pertama, dapat koneksi baru. Kedua tuh kita bisa ketemu teman-teman yang dulu online, sekarang offline gitu. Jadi ngerasa bahagia banget ketemu teman-teman baru dan teman lama di sini tuh. Ya, makasih banget buat acaranya Revoyu. Thank you, Revoyu.